Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa sekalian. Ketemu lagi dengan Ervin Safrizal dengan tema belajar bahasa Melayu Pontianak. Oke, kita lanjut lagi dengan kosakata yang baru lagi. Ini saja. Saja itu dalam bahasa Melayu Pontianak itu ja. Contohnya boleh saya ambil barang ini? Ambil aja. Jawabannya, boleh saya ambil barang ini? Ambil aja. Ambil ini maksudnya ambil. Ya, saja, ambil saja. Ambil aja, ambil saja. Keren. Keren nih balak. Balak rumahnya. Balak rumahnya. Maksudnya keren rumahnya. Balak mobilnya. Keren mobilnya. Kemudian acau. Acau ini sangsot. Acara jadi sangsot. Acara jadi kacau. Langsung. Banjir. Banjir nih pasang. Acap. Air pasang tuh. Air pasang tuh air tuh air. Pasang tuh naik. Banjir. Kemudian mulai pagi itu acap, dari pagi itu mulai banjir. Kemudian lurus, lurus itu bujur, bujur. Jadi kalau lurus bujur. Kalau bodoh nih, bodoh bodoh atau belahau atau bengak. Kita bilang misalnya dia tuh bodoh bale. Dia tuh bodoh bale. Dia itu bodoh, bodoh sekali. Dia tuh belahau. Dia tuh bodoh. Bengak dia tuh. Bengak dia tuh. Bodoh dia tuh. Pukul, pukul ini lepok, tombok, kena lepok dia tuh, kena pukul dia tuh, kena tombok dia, kena pukul dia, kena tinju dia. Kemudian jendela, jendela ini tingkap. Tingkap. Kalau balon itu gelembus.
main balon, main gelembus. Kalau sendok, sendoknya. Sudu. Sudu. Sepiring pinggan. Pinggan. Kalau gelas, cawan. Gelas cawan. Kalau nampan itu nyiro, nyiru misalnya. Ya, kalau itu nyiro atau nyiru nampan nyiro. Kalau anting Subang, kalau kecipir itu kacang bulu, kecipir kacang bulu. Kemudian kita lanjut lagi ke kata untuk anggota tubuh. Kepala, kepala, orang Pontianak nyebutnya kepala, kepala atau pala. Misalnya pala batu, dia tuh pala batu tuh maksudnya. Keras hati. Kalau dikasih tahu tetap nggak mau berubah. Pemikirannya nggak berubah. Kepala batu namanya. Kalau kening, keneng. Keneng. Kalau rambut, mayang. Rambut, rambut. Kalau alis, alis, alis. Kalau mata, mata, mata. Kalau hidung, hidung. Atau hidung, hidung atau hidung. Kalau telinga, kuping atau telinga. Telinga. Kalau bibir, biber, biber. Biber. Kalau mulut, 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 besar mulut kau nih, besar mulut kamu nih. Dagu, dagu. Kalau dagu, ucapnya dagu. Kalau tengkuk, tengkok, tengkok. Kemudian kalau dada, dadi. Dada, dadi. Sikut. Siku, kena siku, kena sikut.
tumit, 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 tumit. Kemudian penyingkatan kata dalam pengucapan. Ada apa? Pecan. Pecan. Apa pecan? Ada apa? Hendak kemana? Makna. Makna. Nak kemana? Nak kemana? Jadi singkat tadi. Makna. Hendak kemana? Mau kemana? Suka hati. Kakti. Kakti kaulah. Suka hati kaulah. Maksudnya. Kakti akulah. Suka hati akulah. Kemudian ada istilah-istilah. Angin pukul angin. Angin pukul angin. Angin pukul angin. Maksudnya pembohong. Angin pukul angin dia tuh. Pembohong dia tuh. Angin pukul badai. Angin pukul badai. Angin pukul badai dia tuh. Pembohong besar itu. Kemudian garam, garam tuku, garam tuku itu maksudnya pelit, garam tuku dia tuh pelit, dia tuh garam tuku. Kemudian kena karongkan. Kena karongkan tuh dikeroyok. Dikeroyok. Kena karongkan dia tuh dikeroyok dia tuh. Masih nak mampus. Masih nak mampus. Sangat pelit. Masih nak mampus ya. Sangat pelit. Pendek tongkeng. Pendek tongkeng. Pendek tongkeng ini bukan merajuk ya. Gampang tersinggung, ngambek, suka ngambek, cepat ngambek, gampang merajuk. Pendek tongkeng.
tak belauk tanpa perlawanan. Tak belauk kami dengan melawan dia tuh. Tak belauk kami dengan dia. Tak berlawan. Tak ada perlawanan. Tak can itu tak bagus, nggak ada papanya. Tak can lah. Tak nyan itu tidak sedap. Tidak sedap. Terpekik kaum berteriak-teriak. Terpekik kaum berteriak-teriak. Jam ye ye aja tuh maksudnya merasa paling benar. Jam ye ye aja merasa paling benar, merasa paling hebat. Kemudian apa yang kamu lakukan, apa kita buat tuh, apa yang kita buat, apa yang kita buat, apa yang kamu lakukan. Kamu tinggal di mana? Kita diam tak di mana? Kita diam tak mana? Tang mana? Kita diam tang mana? Kita tuh kamu diam tinggal tang di mana mana. Saya baik-baik saja. Kami baik-baik ya. Kami baik-baik ya. Saya baik-baik saja. Nenek saya pergi ke sawah. Wan kami pergi beladang. Wan kami pergi beladang. Wan nenek kami saya pergi beladang ke sawah. Kemudian listriknya mati, listriknya padam, padam listrik, listrik mati. Bukan saya yang melakukannya. Bukan kami, bah, anaknya. Bukan saya yang melakukannya. Bukan kami, bah, anaknya.
Bukan kamek, bukan saya. Bah, bahannya tekanan, bukan kamek, bah. Nganoknya, melakukannya. Dia terus, dia selarat. Dia selarat, malah dia aja. Malah dia aja. Dia diam mulu, diam lulu. Dia selarat. Diam lulu. Oke. Kita akhiri sesi belajar bahasa Melayu Kuntilanak pada sesi ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ke video yang lain seterusnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam dari Ervin Safriza.